Pemirsa, Gerakan Rakyat Bersatu untuk Indonesia menolak adanya kegiatan berbau politik di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung saat Hari Pahlawan. Aksi massa tersebut didasari atas rencana adanya aksi massa dalam kelompok masyarakat lain yang dinilai berbau politik dan dapat memecah belah persatuan NKRI. Puluhan nama mengatasnamakan Gerakan Rakyat Bersatu untuk Indonesia menggelar aksi damai menolak adanya kegiatan berbau politik di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Penolakan tersebut disuarakan Gerakan Rakyat Bersatu untuk Indonesia atau GRBI seiring dengan adanya rencana aksi yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Taman Makam Pahlawan. Massa menilai kegiatan yang akan digelar kelompok masyarakat KAMI berbau politik dan dapat mencederai kesakralan Taman Makam Pahlawan. Ini kan Taman Makam Pahlawan, dari kami kan bukan untuk aksi politik, ya. Kami hanya menghimbau saja, memperingatkan saja bahwa Makam Pahlawan ini bukan untuk menjadi. Saya akan mengajak kawan-kawan semua di sini untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah tiada meninggalkan huruf-huruf di dunia ini. Sebelumnya, massa aksi pun melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tuntutan serupa. Massa pun meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin segala bentuk kegiatan masyarakat yang dapat memecah belah persatuan NKRI. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.